Hello Earth, welcome back with me and my Kenjo, and we are the Earth. Oke guys, jadi penyebutan nama Kenjo itu apa? Kenjo adalah sebutan sayang gua yang diberikan langsung dari salah satu teman gua. Kalian pasti tahu siapa orangnya yang ngasih nama nih mobil tuh Kenjo. Yang jelas ini meaningnya tuh dalam banget karena gua baru kali ini mendapatkan nama mobil yang dikasih sama teman gua. Dan akhirnya gue pakai aja nih karena udah kebiasaan banget gue juga manggilnya Kenjo, 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 Kenjo sampai akhirnya nih dia, this is it, my Kenjo. Jadi sebelum dilanjut, gue ingetin kalian bahwa kita punya 7 Instagram guys dan ada di sini semua linknya. Dan hari ini gue review adalah BMW. Jadi buat kalian yang demen banget sama BMW, kalian boleh cek Instagram kita @earthbeamert, ya kan? Bukan @earth ya, enggak. @beamert. Jadi langsung satu pronunciation beamert untuk melihat garapan-garapan BMW yang kita lakukan semua di sini. Berhubung ini adalah salah satu topik yang baru dan fresh banget, gua langsung mau publish ke kalian. Nih, di belakang gua ada E36. Walaupun bisa dibilang ini adalah salah satu unit yang gua pengen kasih tahu kalian, ini unitnya tuh sangat interesting banget. Karena gue baru ngelahirin ini mobil dan sampai akhirnya gue mau review banget nih dari secara eksterior, interior, mesin dan sampai kita test ride di jalan guys. Spesialnya di mana kita akan buka satu persatu di vlog ini guys. Langsung aja kita kasih tahu. Dari segi eksterior kalian bisa langsung lihat ini adalah BMW E36 berbasis tuning M Sport alias M3 ya. Ini adalah M3-nya, bumper depan, side skirt, kaca spion, wing, LTW, dan nanti kita ulas satu-satu guys. Okay. Berhubung ini di wilayah depan, gue kasih tahu kalian kalau ini adalah conversion E36 yang telah berubah menjadi M3. Dimana kalau M3 itu adalah pasar luar ya guys ya, alias di Indonesia itu jarang banget namanya M3. Tapi di sini gue langsung bisa kasih tahu kalian bahwa gue pastikan ini adalah M3 yang dibilang 99% siluman rombakan sendiri dan ini udah menjadi M3 guys ya. Jadi kita langsung kasih tahu ini adalah bumper M3 yang ditambah front lipsnya. Mungkin kalian sering banget nih buat pencinta BMW yang lihat ini lipsnya tuh tipe apa, karena ini banyak banget di pasaran guys dan tentunya nanti ke depannya gue akan robah lagi nih mobilnya. Tentunya ditambah lagi kalau kalian mau lihat ini adalah spion M3 yang banyak banget di pasaran namun sudah dibikin wrap karbon guys. Jadi ini udah bener-bener karbon dan tentunya satu part yang ibarat sekarang harganya yang dulu murah dan menjadi mahal banget ini di wilayah ini guys. Ini bodylist M3 sekarang ada harganya. Wah, bisa ditebak ini kenapa gua demen banget mobil ini sekarang karena benar-benar conversion-nya tuh rapih banget dan all working alias passion all function. Iya. Ditambah lagi body kit-nya guys, ini gua dapat plastik. Ya jadi part number ini M series semua benar-benar ditune juga. Benar-benar dibikin 1:1 dengan M3 4 door. Buat kalian yang belum tahu M3 juga ngeluarin yang 4 door di E36, kalian boleh cek Google atau enggak tampilannya di sini. Kalian bisa lihat ini mirip banget dan 1:1 gue bisa garansi ngomong. Ditambah lagi guys, kita lihat wilayah belakang. Di wilayah belakang ini dikasih roof spoiler juga nih. Ini jadi ngeliatin bahwa ini mobil gak standar alias ini racing banget dan gua demennya mobil ini stylingnya tuh udah kayak anak street racing banget. Kenapa? Ini wingnya guys, kalian bisa lihat ini LTW alias wing yang paling favorit yang biasanya tuner luar atau enggak tuner di Indonesia juga pakai untuk mentuning BMW-nya
Dan tentunya ini barang-barang yang dipakai ini semuanya ori plastik dan berpart number. Mantap. Itu yang gue suka banget. Ditambah lagi guys, ini ada fancy white ori juga nih. Yang biasanya kalau di Indonesia banyaknya unit-unitnya itu berbasicnya plat besi atau enggak fiber guys. Tapi ini benar-benar aluminium yang dipotong dan emang ini barang orinya fancy white. Jadi gue tuh demen banget sama ini mobil. Dan tentunya enggak ketinggalan lagi ini logo yang bisa dibilang agak butak namun ori. Ini logo M3, benar-benar original semua. Kenapa gue bisa nge-review mobil ini sekarang gue tonjolin di sini? Karena ini benar-benar rakitan yang luar biasa menurut gue. Bukan E36 yang diperlakukan tuh ya udah gitu. Asal bentuknya seperti M3, tapi ini benar-benar part yang dipakai semua tuh M3 gitu. Jadi ini benar-benar 1:1, bukan konversi pada umumnya guys. Kita lihat interiornya guys, kita bisa kasih tahu kalian. Kalau segi interior, kita langsung lihat ini mobil rapi banget guys. Kalian bisa cek satu persatu. Ini setir sudah diganti pakai Italy. Ya begitulah sebutannya, susah diucapkannya. Vio Italy Olanti. Ya gitulah guys, gue gak bisa ngomongnya. Ini yang jelas, ini setirnya juga udah diganti dan boss kitnya juga diganti. Wajib banget agar klaksonnya tetap nyala. Oh nanti kita test ride aja di jalan. Nah ditambah lagi, first nailing tengahnya itu udah pakai M Sport punya. Dan shift bootnya juga ori M guys. Jadi bener-bener yang udah ada garis-garis merah, biru, toskanya. Dan tentunya kalian mau lihat, ini interior rapi banget guys. Dari jok depan, jok belakang, itu sama semua fabriknya guys. Yang gue bisa makin percaya bahwa ini adalah M3 4 door guys. Gila sih, ini rapi banget mobil. Dan tentunya kalau mungkin kalian sering banget lihat review dari segi eksterior, udah banyak banget car vlog gitu yang nge-review. Nah sekarang waktunya kita ngetes mesinnya gimana guys, setuju atau enggak? Langsung aja saksikan, jangan di skip guys. See you guys. Okay guys, jadi ini udah tes. Kita tes sekarang waktunya nih. Jadi ini kita coba bawa di jalan bypass Cirebon nih. Gue udah pakai seat belt. Biasanya pasti nanti ada yang komen, bang pakai seat belt demi keamanan, kenyamanan. Okay, siap, kita turutin guys. Okay, jadi ini gue pengen putar arah dulu guys. Tapi berhubung ini agak sedikitnya gue deg-degan karena gue jujur aja pernah bawa mesin ini. Jadi sebelumnya gue pernah ngetes si mobil gue tuh 323 si merah. Gue tahu karakter mesin 323 seperti apa. Cuman ini gue penasaran dan sekalian buat kalian tonton review, kita akan lihat gimana reaksi dari mobil ini ya, si M3 4 pintu ini gimana hasilnya. Kita akan lihat. So stay tune terus guys. Tahan pak. Ini jalan udah mulai kosong sih, enak. Jadi gue gak mau sikat dari gigi 1 ya. Mungkin kita akan sikat coba dari gigi 2 nih. Nah kita lihat. Ya. Satu, ini gue bejek. Wow. Okay. Ternyata ini mobil galak di atas ya guys. Dan sumpah ini galak banget. Parah. Ini galak banget sih. Tuh. Kalian denger gak ada kayak suara deng gitu? Wah. Gila sih. Wah, gila. Gila guys, atasnya parah. Gila. Gila. Wah, parah. Jadi gimana? Ada yang bisa menebak? Kalian tahu nggak ini mesin apa? Dan kita coba tes lagi guys. Ini mumpung jalan kosong dari gigi 1 deh, kita coba. Wow. Gila.
Gila. Parah sih. Wah. Kalian lihat enggak? Tadi RPM pas gua bejek itu red line-nya udah ditembus, guys. Dan mobil ini seperti traksinya tuh jadi jauh lebih gede banget gitu tenaganya. Wah. Gila sih. Ini jujur, jujur banget nih guys, gua bisa ngomong ini mobil karakter highway killer. Gua kenapa bisa ngomong gitu? Karena gila. Kalian mainan RPM atas, ini mobil galak banget. RPM bawah, jujur, gua udah pernah coba 323i standar, guys. Underpower-nya tuh nggak ada banget. Jadi kalian itu harus kayak menunggu sampai si namanya apa tuh, Vanos keluar, itu baru nendang. Tapi guys, di mobil ini yang gue nggak bisa langsung kasih tahu ini engine apa, ini parah sih, ini parah. Mungkin nanti part 2-nya aja kali ya, gue akan kasih tahu ke kalian part 2-nya ini mesinnya apa. Tapi sekarang test ride-nya dulu biar kalian bisa tahu ini mobil gila banget tarikan atas ya guys, parah. Wah, ini kita coba lagi nih, tapi berhubung banyak motor, kita kasih aba-aba dulu. Oke, kita tes. Wah, parah. Aduh, parah banget guys. Ini kalian denger gak? Ada suara kayak dut. Jadi ini mobil, kalau yang biasanya kalian rasakan di 323i standar, ketika kalian udah lagi mendapatkan torsi dari si Vanos, kalian lepas lepas gas dan kalian hajar lagi gas, itu nggak secepat reaksinya mesin ini. Jadi ini benar-benar direct banget guys, dan parah banget. Wah, highway killer banget sih ini mobil. Parah. Tuh, nggak ada delay guys. Gila, parah banget nih. Mungkin, udah, gue tetapin, gue akan buka open the bonnet guys, open the bonnet part 2 guys, kalian boleh saksikan ini mesin apa, gue akan bocorin ke kalian. Yang jelas, ini mobil selesai di-tune, gue satisfy banget guys, parah, gue demen banget nih mobil. Apalagi kebalik lagi ke prinsip gue, 4-door killer itu lebih bermakna gitu guys, daripada yang ibaratkan mobil udah terlahir 2 pintu, kenceng, wajar, pasti kenceng. Tapi ini berhubung 4 pintu, makanya gua sikat jadiin guys. Gila, parah. Oke, mungkin nanti langsung aja sambungan vlognya di bengkel aja guys. So stay tune guys, see you di bengkel. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran juga, gue tadi lupa nyebutin guys, ini yang gue seneng salah satunya ini guys. Kalian lihat di dalam interiornya juga sudah tercap M3 ya. Dan tentunya ini yang menarik menurut gue adalah pengecatannya guys. Ini two-tone, kalian hanya bisa dapatkan ciri khas two-tone itu di mobil-mobil BMW yang emang untuk competition, alias yang GT berapa, kalau nggak M berapa, itu emang two-tone. Jadi bukannya kita irit-irit cat, tapi emang dibikin two-tone tuh sengaja. Jadi dalamnya inner shell-nya itu warnanya hitam, dan luarnya itu baru, ini warnanya biru. Nah, buat kalian suka nggak nih cat warna biru ini? Boleh komennya di bawah. Kalau ada rekomendasi warna lain, gue langsung cat lagi.
Tapi boleh komennya dulu di bawah. Dan tentunya buat kalian pasti tadi ketika dengerin vlog, kalian pasti demen banget sama suara mobil ini, guys. Ini guys, gue langsung kasih tahu kalian, ini adalah knalpot Sebring. Ya, ini knalpot Sebring, di mana suaranya akan seperti ini nih. Gue taruh nih. Oke guys, jadi suara Sebring seperti itu. Dimana kalau bisa dibilang ini mesin gue gak mau open sekarang speknya apa aja. Di next vlog gue bakal kasih tahu ini rahasia mobil ini apa. So stay tune terus karena ini hanya vlog yang gue bikin. Jadi kayak yaudah nih, kita udah punya M3 4 door yang nanti akan rilis. Diapakan aja progresnya. So stay tune terus guys. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.